Ya. Sini ya, apa sana? Patin lo, sini aja nggak apa-apa, Lek. Alah, lucu, Lek. Enggak. Wah, mah. Kita juga. Kenapa enggak apa-apa? Kenapa enggak apa-apa? Iya. Apa-apa, no. Si Ake lagi buat ini. Serok. Oh, serok. Gak kuat coba. Stikku. Woi, mantep iki. Juga ini. Trek lur. Onyo ini butek menela kan deku. Ikan lama kan. Nek belum, Lek, tangan bibi masih belepotan gini. Aduh. Bawa keramba tapi kan? Gacor, Lur. Dapat mas. Kayaknya 12-an itu dah, Lek. 12-an enggak? Sekiloan. Makan lagi teman-teman, makan. Angkat, iya. Dimakan. Astrak. Wah, batin. Kan Lili malah ini makan. Pak Lili, Pak Lili teman-teman, di luar target nih. Makan. Lanjut. Ya, lagi. Wah, udah bagus nih.
Aduh, nah. Makan lagi. Makan lagi. Lembur. Strike, akhirnya naik juga kawan. Tipis. Akhirnya, tapi lain nih. Ikan lama baru mau ya. Strike, kawan. Nah, babon lagi. Babon. Ini teman-teman hasil mancing harian hari ini dengan umpan simpel tadi ya. Alhamdulillah umpannya gacor ya. Ini alhamdulillah dapat ikan mas babon 2 ekor. Ini sekiloan lebih nih. Ikan mas. Nah, ini lebih besar lagi. Ikan mas 2 ekor, tidak hanya ikan mas teman-teman. Kebetulan di kolam itu masih ada ikan sisa, ikan lele. Nah, ini dapat juga lele. Aduh. Ikan lele. Nah, ada ikan patin juga teman-teman. Umpannya dimakan juga ikan patin. Kemudian ikan nila. Nah, ikan nila makan juga teman-teman. Dengan umpan simpel tadi. Jadi untuk teman-teman jangan ragu menggunakan umpan ini. Saya berbagi dan umpan ini sudah berulang kali diuji coba di kolam harian ya. Ini untuk mancing harian. Kalau untuk lomba saya gunakan umpan putih seperti yang saya sampaikan pada saat saya membuat umpan. Nah, ini 5 ekor ikan mas babon 2 sekiloan lebih, kemudian lele dan juga ikan patin teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mancing, kembali saya membuat umpan ya, umpan mancing untuk mancing harian. Untuk mancing harian bahannya sangat sederhana teman-teman. Ini saya menggunakan umpan coklat. Bahan yang pertama yaitu pelet 782 ini teman-teman ya. Kita seduh dengan air panas, kemudian 2 bungkus pelet itu, satu diseduh, satu untuk pengeras. Dan untuk amisan
Seperti biasa, daging ikan mas. Kalau untuk harian, umpan inilah yang saya gunakan, teman-teman. Umpan ini menurut saya tidak pernah gagal untuk harian ya. Tapi kalau untuk lomba biasanya saya menggunakan umpan putih. Oke, langsung saja saya meracik umpan, teman-teman. Langkah pertama, kita seduh dulu pelet 782-nya, teman-teman. Kita tambahkan air panas agar lunak ya. Air panasnya secukupnya. Oke, kita biarkan dulu nih ya sampai dia lunak. Sambil menunggu pelet 782 lunak, kita haluskan ikan masnya dulu. Ini ya, daging ikan mas. Gunakan sekitar 3 sendok makan, teman-teman. Ini kita haluskan dulu. Kalau untuk mancing harian ya cukup sederhana bahan umpannya ya, teman-teman. Dengan umpan yang sederhana ini, ikan sudah sangat galak. Tapi kalau lomba, biasanya saya menggunakan umpan putih, teman-teman, yang bahannya lebih banyak. Ini ada durinya, teman-teman. Kita pisahkan, kita ambil dagingnya saja. Setelah halus daging ikan masnya, lalu kita masukkan satu bungkus pelet itu, ini ya. Kita tambahkan air panas, teman-teman. Lalu kita aduk lagi. Oke, setelah itu, nah ini sudah lunak, teman-teman. Kita gabungkan dengan umpan pelet itu dan ikan mas tadi, teman-teman. Kita gabungkan, lalu kita aduk. Diaduk sampai tercampur merata.
Oke, setelah tercampur merata, lalu kita masukkan pelet jitu yang satu bungkus lagi. Ini sebagai pengeras. Nanti kalau seandainya kekerasan, kita tambahin air lagi. Nah, umpan sudah jadi teman-teman. Ini kebetulan teksturnya sudah pas, tidak keras dan tidak lembek. Dan saya lanjut untuk mancing harian teman-teman. Oke, untuk video umpan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.